Manfaat pupuk dolomit untuk kesuburan tanah dan tanaman pada tanaman durian. Memupuk adalah yang harus dilakukan dalam budidaya tanaman durian dengan tujuan agar tanaman menjadi subur, unsur hara tanah menjadi lebih baik, sehingga produktivitas juga lebih baik, sehingga hasil panen pun melimpah. Kali ini kita akan membahas manfaat pupuk dolomit atau kapur dolomit untuk kesuburan tanah pada tanaman durian. Inilah manfaat dolomit dan kegunaan dolomit untuk tanaman durian. Kapur dolomit adalah mineral yang mengandung unsur hara, kalsium, dan juga magnesium dengan kadar yang cukup tinggi sehingga bisa menetralkan pH tanah. Jika tanah kekurangan hara, kalsium, dan magnesium, maka otomatis tanaman menjadi kurang maksimal dalam berproduksi atau bertumbuh. Pemberian kapur dolomit untuk tanaman sangat membantu sekali untuk berproduktivitas tanaman, dan inilah yang diharapkan oleh pertanian. Tetapi kadang orang tidak banyak tahu tentang manfaat dolomit pada pertanian. Dalam hal ini kita bikin untuk tanaman durian. Tidak itu saja, ketidaktahuan mereka tentang bagaimana manfaat kapur dolomit bagi tanaman, bahkan ada yang sama sekali tidak tahu apa itu dolomit. Pada prinsip dasarnya adalah semua tanaman membutuhkan unsur hara yang bernama kalsium dan magnesium. Jika tanaman kekurangan kedua unsur hara tersebut, ada efek buruk yang terjadi pada tanaman. Untuk lebih jelas dan rinci manfaat kapur dolomit, di antaranya adalah contoh satu, itu bisa mengatur tingkat keasaman pH tanah. Berikutnya, manfaatnya mensuplai kebutuhan hara, kalsium, dan magnesium. Dan dolomit juga dapat membantu menyeimbangkan keasaman tanah sehingga sesuai dengan pH tanah yang dibutuhkan tanaman. Di samping itu, dolomit juga dapat menetralisir zat-zat yang berlebihan yang meracuni tanaman seperti zat aluminium, zat besi, tembaga. Zat ini jika berlebihan tentu akan menimbulkan tidak baik bagi tanaman. Dan juga dolomit ini dapat membantu mempercepat zat-zat hara yang sudah ada dalam tanah. Dolomit juga membuat struktur tanah menjadi baik, serta membantu mikrobiologi dan kimia tanah bekerja dengan baik, sehingga membantu kegemburan tanah, serta sirkulasi udara di dalam tanah juga lancar. Dan dolomit dapat membentuk unsur warna seperti klorofil menjadi baik, sehingga membuat hijau daun dan sempurna. Demikianlah salah satu manfaat dolomit dalam tanaman durian, yang mana itu mempunyai manfaat yang sangat banyak. Jangan lupa untuk like, subscribe channel kami agar Anda mendapat notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Salam pertanian Asaka Farm.